semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Hari ini saya akan mengajak Anda jalan-jalan di sekitar Jalan Dewi Sri di Kuta Bali. Di sepanjang Jalan Dewi Sri ini terdapat banyak sekali fasilitas-fasilitas penunjang seperti restoran, hotel, spa, tempat belanja, tempat oleh-oleh, dan yang paling banyak di jalan ini adalah makanan jalanan yang sangat murah. Seperti di depan saya ini, saya akan berjalan kaki menyusuri Jalan Dewi Sri ini. Kebetulan malam ini adalah malam minggu, jadi tepat sekali jika malam ini jalan ini sangat ramai. Jadi banyak sekali remaja-remaja yang menikmati malam minggunya di sekitaran Jalan Dewi Sri ini. Makanan jalanan atau yang disebut dengan angkringan di Bali ini sangat banyak sekali, karena tempatnya juga sangat bagus, tempat untuk berfoto-foto dan juga dilengkapi dengan live musik. Tentunya dengan makanan-makanan yang sangat enak yang disediakan. Dan juga Anda lihat di depan saya ini, tempat ini juga sangat ramai dikunjungi oleh para pengunjung yang didominasi oleh remaja-remaja muda. Dan saya akan terus berjalan guys ke depan untuk melihat lebih jauh lagi. Nah, ini adalah restoran yang ada di sepanjang jalan ini. Jika Anda ingin berkunjung ke sini, Anda tinggal memilih mau makanan yang paling murah sampai yang paling mahal ada di sini guys. Di depan saya ini ada club guys, yang juga dilengkapi dengan live musik tentunya. Saya akan terus berjalan guys di jalan ini untuk melihat situasi yang lain di sepanjang jalan ini. Anda bisa lihat bis-bis besar melewati jalan ini, itu tandanya pengunjung dari luar Pulau Bali banyak yang datang ke tempat ini untuk menikmati suasana Bali di Jalan Dewi Sri ini. Jika Anda suka video saya guys, jangan lupa untuk selalu dukung channel saya dengan cara like, subscribe, dan share agar saya lebih semangat lagi untuk membuat video tentang informasi-informasi dari Bali. Saya harap beberapa bulan lagi Bali ini akan segera kembali normal dan para turis dari mancanegara bisa datang kembali lagi ke Bali, karena saya lihat di Bali untuk saat ini sudah aman guys. Karena tanpa turis, orang Bali termasuk saya tidak dapat berbuat apa-apa guys, karena ekonomi di Bali hampir tergantung ke pariwisata. Inilah guys yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk tetap dukung channel saya, sampai ketemu di video selanjutnya. Jika Anda ingin melihat situasi keseluruhan di jalan ini, saya akan membawa sepeda motor saya untuk melihat lebih jauh lagi seperti apa situasi terkini di jalan ini guys.